Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ilmu Komputer. Kali ini saya ingin membahas tentang Instagram. Jadi buat kalian yang lupa passwordnya saat masuk ke Instagram, saya akan mengajarkan bagaimana caranya mereset password Instagram yang lupa. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, di sini menu login ini, kalau kalian lupa sandinya, kalian bisa masuk ke sini, lupa detail informasi ya, dapatkan bantuan untuk masuk. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, gunakan nama pengguna atau email. Kedua, kirim sebuah SMS. Dan yang ketiga, masuk dengan Facebook. Nah, kalau kalian belum memasukkan nomor HP kalian waktu itu, ntar cara kedua kalian tidak bisa. Dan jika kalian belum menghubungkannya ke Facebook, cara itu juga tidak bisa. Kalau kalian sudah menghubungkannya dengan Facebook, itu akan lebih mudah. Kalian tinggal masuk dengan Facebook, ntar otomatis langsung masuk lagi ke Instagram tanpa masukin password. Nah, kalau kirim sebuah SMS, nanti akan jadi Instagram akan mengirimkan sebuah pesan untuk mereset password Anda. Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang pertama. Gunakan nama pengguna atau email. Jadi kita klik saja ya. Nah, di sini kita harus memasukkan nama pengguna kita. Maksudnya itu nama pengguna itu nama Instagram kita. Nah, kalau kita lupa juga nama Instagramnya, kita bisa meminjam ke teman yang sudah memfollow kita ya. Jadi kita pinjam dulu Instagram dia untuk melihat akun kita, nama akun kita itu apa. Nah, kalau kalian sudah tahu, baru tinggal kalian ketikkan namanya di sini. Nah, ini jika sudah diketikkan, lalu klik next. Nah, ini sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, kalian pastikan ini fotonya punya kalian bukan, dan namanya sudah benar bukan. Kalau sudah benar sesuai, kalian tinggal lanjutkan kirim sebuah email. Nah, jadi ntar Instagram ini akan mengirimkan sebuah email ke email kita. Nah, kebetulan di sini saya menggunakannya Gmail ya. Kalau kalian menggunakan Yahoo, ntar kirimnya ke Yahoo. Jadi di sini saya masuknya ke Gmail ya. Jadi kita buka akun Gmail. Nah, ntar di Gmail ini akan ada pesan dari Instagram ya. Di refresh aja. Nah, itu. Ada pesan masuk ya dari Instagram. Tuh, masuk sebagai Puan Kosmetik. Ntar di sini kita tinggal klik saja. Jadi ntar setelah buka Gmail dan dapat pesan seperti tadi, kita langsung masuk ke Instagram kita. Nah, cukup mudah bukan? Setelah itu kita masuk ke profil kita. Karena ini kan belum, passwordnya masih belum direset. Jadi kita masuk ke profil, masuk ke settingan ini yang di pojok situ. Kita di sini cari, nah ini atur ulang kata sandi. Ini kita klik lagi di sini. Nah, jadi Instagram ini mengirimkan email lagi ke email saya. Kita cek lagi ya, di refresh lagi. Jadi Instagram mengirim sebuah pesan untuk mereset passwordnya. Nah, ini Instagram sudah mengirim pesan. Nah, di sini kita mendapatkan pesan untuk reset password. Kita klik saja ya. Nah, di sini baru kita bisa mereset password baru kita. Jadi buat kalian yang sudah lupa dengan password lama kalian, kalian buat password yang baru di sini. Setelah kalian mengetikkan sandi baru, tinggal klik centangnya. Kalau sudah selesai, akun kalian sudah aman kembali. Nah, kalau kalian lupa lagi, gunakan cara yang tadi, cara yang sama seperti tadi. Ntar bisa seperti tadi diulang lagi dari awal lagi.
begitu cara reset password Instagram. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe supaya channel ini bisa memberikan video-video yang bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang ingin merequest video, silakan komentar di forum aja, di kolom komentarnya. Barangkali mau request video tentang lupa password Facebook atau lupa password email, misalnya Gmailnya lupa, kalian bisa komen saja. Dan jika ada kesulitan, kalian bisa bertanya di komentar ya, di kolom komentar. Nah, sekian saja informasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.